Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Meriwayatkan bahawa Hasan Basri rahimahullah ta'ala berkata, Sufyan ats-Tsauri dah ulama besar, meriwayatkan from another ulama besar. Bermakna di kalangan mereka tu tidaklah dia menjadi besar kecuali dia memuliakan orang-orang yang besar, ya. Ada sekelompok orang yang menyingsingkan dengan bajunya dan bersikap sombong. Mereka membanggakan kantong bajunya melebihi pemilik sutera yang membanggakan sutranya. Pakai baju, ya. Baju bersing-sing-sing-sing. Kan tak kemas maknanya, tak rapi, ya. Baju bersing-sing-sing-sing, ya. Menyingsingkan dengan bajunya. Tapi bersikap sombong. Maknanya zahirnya nampak macam orang apa sederhana. Nampak orang yang bajunya bersing-sing-sing-sing. Setakat ada kantong saja. Tapi dia punya sombong kalau orang pakai sutera. Orang pakai sutera pun tak sombong. Macam Zuhud. Tapi punya susah nak salaman orang. Ana tak salam sembarang orang. Ana tak hadir sembarang orang jemput. Ana tak makan sembarang makanan. Oh. Lebih daripada orang yang pakai suit dan necktie. Ini orang sombong. Apa lagi sombong? Ada orang yang begitu. Dia rasa dia sok. Hati-hati ya. Dalam nak berjaga-jaga. Jangan sampai jadi orang yang angkuh. Anak tak nak disebut-sebut orang. Anak tak nak itu. Jadi sombong. Jadi sombong. Orang jemput tak mau datang. Hati-hati ya. Di situ permainan syaitan ya. Dalam hati kita konon-konon. Dalam kita nak jadi tak terkenal orang. Dalam hati kita tak nak dimasyur-masyurkan orang. Dalam hati kita nak zuhud, nak sahderhana. Dalam kita nak tidak berkawan sembarang orang. Jangan jadi kita tiba-tiba tak perasan kita jadi orang yang sombong angkuh. Sombong. Tak berkawan sembarang. Anak tak nak terpengaruh. Tak sembarang orang. Pilih punya pilih. Dasarnya apa? Dasarnya bukan nak selamatkan dirinya. Dasarnya kau tak bagus. Allah. Kalau orang saleh, dia pilih kawan. Tapi dasarnya, aku tak bagus. Bukan dasarnya kau tak bagus. Dasarnya, aku tak bagus. Kerana aku tak bagus, maka orang yang sakit tak boleh bergaul dengan macam-macam orang. Bukan pasal kau yang sakit, aku tak boleh bergaul denganmu. Tak nak popular, tak nak apa. Orang jemput, tak nak datang. Ha, tak betul-betul majlis yang ada wali aja dia datang. Allah. Ha? Tidak betul-betul majlis orang-orang warak saja dia datang. Astagfirullahaladzim. Dia rasa dia very exclusively. Very exclusively, ya. Dalam dia tak nak popular, kadang-kadang orang gini lagi menyampah. Aku tengok. Dia tak nak popular. Orang nak jemput dia kenapa. Tapi dengan syarat. Syaratnya dekat 15 syarat kadang-kadang. Orang yang popular pun tak gitu. Tawakal. Orang nak sebut nama kita sebut. Orang nak panggil kita apa panggil. Kaunya kena jaga dirimu. Oh, mau jemput anak ceramah ya. Ataupun orang pakai nama anak. Tak boleh taruh syekh. Tak boleh panggil ustaz. Sebab anak takut nanti orang puji anak. Dan anak takut bangga. Ha. Kalau nak taruh anak, jangan taruh pakai gambar anak. Kalau nak pakai gambar anak pun, cari gambar yang anak jangan pakai serban. Jangan begitu. Ya Allah, jadi mengada-ngada pulaknya. Satu kerja dah aku tak payah jumpa kau. Terima kasih. Aku pakai kau, panggil kau maulana kah, syekh kah, pakai kau serban kah. Kalau kau tawaduk, kau tawaduk. Kadang-kadang orang setengah begitu. Dia punya sombong, kala-kala orang yang ada macam prestige tinggi. Itu kan sombong kan. Jadi dia punya buat itu semua pasal nak jaga tak sombong. Tetapi tak apa dia sedar dah jadi sombong. Susah orang ini. Ya? Mau jemput Ana begitu begini. Ana tak campur orang ramai. Ana kena cari duduk one corner. Ana nak sebut Ana dalam ceramah dan gitu. Jangan taruhkan nama Ana sebaris dengan ustaz-ustaz lain. Ana kecil bawah. Ana orang kecil. Ya, Ana tak mau. Ya? Tak taruh nama anda. Jadi orang susah dengan dia orang nak kena macam mana. Dia boleh ke tidak? Yang ini dia accept ke tidak? Yang ini tidak boleh tidak? Ya? Ha, kalau nama Ana, taruh nama Ana saja. Jadi orang lain kan susah. Jemput Sahibul Samahah, Mufti Fulan. Jemput Al-Fadil, Ustaz Fulan. Apa dia? Jemput Mas'ud bin Dul. Itu aja. Kan jadi orang tak hormat dia kan? Tak kasih. Jangan taruh nama Ustaz pun jangan. Eh? Allah. Susah orang gini. Susah begitu ya. Ha, kalau gambar Ana, jangan dia. Alamak orang dia ni, jadi orang macam tak hormat dia, orang tak apakan dia. Alamak susah, susah, susah orang gini.
Dia punya mengada-ngada lebih daripada orang yang sombong-sombong. Susah orang-orang begini, susah kita nak deal dengan dia. Lillahi ta'ala, orang nak panggil kau apa panggil, kau nya tetap hamba paling hina dalam dunia. Orang nak cerca engkau, cerca, memang aku paling hina dalam dunia. Cerca engkau tu sedikit untuk aku. Ha? Begitu. Takut nanti apa orang dipandang sombonglah, dipandang apa semua. Memang kita hina. Memang kita hina, memang kita tak layak. Ha? Orang nak panggil kita apa, nak taruh gambar kita apa. Susah kadang-kadang orang yang begini. Dalam dia punya nak jaga, kita kena satu macam kerja dengan dia. Allah. Susah tau. Banyak. Abi Omar paling tak suka orang mengada-ngada. Jepuk ceramah ke depan. Sebetulnya aku tak layak. Macam aku ni manalah layak. Tapi kerana menunjuk perintah, baik itulah aku cakap. Walaupun aku tak tahu, tapi panjang cakapnya. Ui. Ha? Panjang. Abi Omar bilang, kalau orang panggil, cakap. Jadi tak sebut ketika mereka lain. Dia, dalam ceramah saya bilang, kalau dipanggil, panggil, cakap, cakap. Apa yang ada padamu, kongsi. Ha, jangan bilang kau tak ada bersedia. Yang selama ini belajar ni bukan bersedia namanya. Nak tunggu bersedia, kasih, kumpul poin, hafal, baru aku boleh cakap. Yang selama kau belajar bertahun-tahun ni, kau tak bersedia namanya. Kau tak bersedia. Kalau kau tak sedar, sebab yang nama ilmu, kena amal. Amal tu dua. Amal buat dan amal sampaikan. Kau kena bersedia untuk beramal dengan ilmu tu dan bersedia untuk menyampaikan. Ha, begitu ya. Dia tak suka kalau jemput tampil, kerana perintah gitu. Cakap aja. Cakap aja dia suruh tampil. Tapi dia punya excited lebih daripada orang yang apa, orang yang memang nak menampilkan diri. Abi Omar. Itu namanya pura-pura. Abi Omar, tak suka. Dan boleh tampil, cakap saja. Ha. Saya ni tak layak depan habaib, saya nak cakap, saya nak begini, saya ni tak payah. Tak payah. Nah, ha? Lillahi ta'ala, kau cakap saja. Ha. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua bersama.